Bagi kakak Moro, boy, sepatunya boleh. Terima kasih. Siapa? Tuangga. Tuangga? Oh, yang kemarin yang pakai ini rambut lembut? Ya, itu juga. Kenapa dia tidak ikut ke ini kemarin? Mawaluk. Tuangga. Tuangga. Ah, itu juga. Kakak sendiri. Sendiri? Kakak, ayo kita bagi donat-donat di gereja. Mana? Ada donat itu satu kerdus. Kita bagi di gereja ya. Ah. Tidak, yang dukan sana. Di mana? Semua yang kumpul dukan. Di mana? Orang yang menginginkan yang bakar itu. Duka di mana? Di yang bakar beti yang naik. Oh, ada? Angkatan menang, itu menjakannya. Sudah kita kasih itu saja ya. Ke tempat duka. Donat satu dus. Sekarang? Semua bahan. Iya, kasih semua. Saya makan lebih. Ada bahan selimut, ada kan juga. Selimut, ada. Nanti kita bagi semua. Nanti sudah tenang saja. Ada waktunya. Nanti belum sekarang kita bagi. Nanti ada selimut banyak satu karung. Baju, kalian bajunya kan? Celana tidak ada, selimut saja. Baju tidak ada, belum datang. Nanti kalau ada saya kasih ya, Dek. Ya. Belum datang. Ini saudara kah? Bapak. Bapak? Bapak dari mana? Di sini Suminambu. Ini siapa nama? Ini bapak? Iya. Ah, ini gimana? Kakak Moro lebih tua loh. Iya. Tapi kenapa bisa panggil bapak? Ini yang bapak ini. Yang kombong tuh. Iya, itu saya punya bapak ini. Oh, begitu. Jadi dia panggil bapak? Iya. Walaupun muda? Sepatunya, weh, kaget saya, asem. Ya udah. Sama dia ini, kayak mewalu. Ini mau muluk sekarang? Iya, kak, ini anjay ini. Pakai motor itu, Repsol kecil itu. Ada uang kah tidak? Tidak. Nih, buat beli bensin ya. Saya kasih uang buat beli bensin. Iya, bensin gak jaman, gak jaman. Itu agak, buat beli bensin. Jauh kan tidak? Aku belum bending lah, kalau ini lagi mau jualnya tak bisa. Semua lah kalau nak beli dia itu memang bina lah, anak lah yang memang beli awal. Yang memang beli awal. Belum pun sini. Ah, apa bilang? Yang kemarin, teman-teman yang potin bayar potong, yang makan, yang tak jauh. Ya. Yang teman-teman yang kemarin datang itu. Ini mama Luk toh? Iya. Mama Luk toh? Iya. Cukup itu nanti buat beli bensin di Mulia nanti. 4 liter. Ntar dia setuan yang kiri dia aduh jalan-jalan ke double jambu itu dia. Amari naik sudah. Baru jalan. Ini saya punya ipar ini. Ini punya adik ya. Aye, mama be. Nanti kita ke tempat duka saja berarti kita kasih itu. Donat ya. Dia makan. Dia tidak makan ini. Dia biasa tidak makan dong. Ini mau makan? Aduh, tidak ada nasi ya. Belum masak. Ah, ya kue kan. Oh iya, ada. Kue saja ya, saya kasih kue. Kaki dua kainnya. Oh iya. Tunggu. Nenek, tambah lagi. Udah ya. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan bagikan donat ini kepada teman-teman kita yang duka di Jembatan Besi. Ini donat ini dari Mas Mr. E. Terima kasih Mas Mr. E sudah memberikan donat setiap hari sebanyak 100 biji. Luar biasa ini Mas Mr. E. Oke, itu saja. Setelah ini kita akan berangkat ke tempat duka bersama Kakak Moro. Kakak, ayo. Ayo sudah, berangkat. Yo ambil sudah yo. Tidak ada pinang. Bawa ya ini. Teman, ini adalah kiriman sumbangan dari Mas Mr. E, satu biji. Kita buka dulu kalau isinya makanan nanti kita akan sumbangkan juga ke tempat duka. Oke. Duka sudah. Apa? Sabun ini. Sabun? Vitamin kan. Oh, ini. Energen lah, tidak apa-apa sudah. Kasih saja. Apa? Energen.
susu. Cucu. Susu energen. Bikin. Ya, bikin kopi. Kopi. Nah, seperti kopi begitu. Tidak apa-apa, itu sudah kasih. Milo. Nah, Milo. Ini. Sudah kasih sudah. Tidak apa-apa. Itu masih ada banyak, kakak Muru banyak di situ. Oke, ini saja. Taruh sini dulu. Saya video dulu sini. Sini dulu. Ini dari Mas Mr. E juga. Jadi ada 3 sebenarnya. Cuma karena banyak Bapak Muru menyumbangkan 1 dus untuk orang duka toh, oke Kak. Terima kasih Mas Mr. E sudah menyumbang. Banyak sekali nanti ya, di sana belum saya unboxing itu. Oke, cukup ini ya. Kita kasih ya. Cukup toh? Ada gula ada kaki ya? Hah? Gula kirim kaki ya? Tidak ada. Gula tidak ada. Belum saya lihat itu. Nanti ya. Sudah kita lihat. Kita ya, ini kita kasih. Ini gula kasih. Ini yang kaki. Gula yang kaki di kaki awal. Oh gitu. Kode ya, yo. Itu ini gula kira anakku itu tidak bisa bikin. Oh gitu? Iya. Kode ya, gula. Ada okay. Kaki diambil. Bentar ya. Oke. Ini juga dari Mr. E. Terima kasih atas sumbangannya, Mas. Setelah ini kakak Muru mau buka, mau ambil rokoknya, mau disumbangkan ke tempat duka. Weh, pisau kecil, weh. Di dalam ada rokoknya, kakak. Rokok ada di bawah. Rokok ini. Robek. Ini robek. Sini. Ya. Nah, robek. Buka. Kena saya nanti nih. Ini udah lagi. Ya. Rokoknya ada di bawah, rokok ada di bawah, ada di bawah rokok. Tuh. Baiklah, lengkap di sini ada bumbu racik. Ini buat bumbu buat masak kakak. Nah, ada rokok dalam. Nah ada itu kasih kak. Samsu, itu gudang garam, itu gudang garam ambil. Mana? Mana kakak mau bawa yang mana? Dia ini enggak punya. Sudah kakak punya? Iya. Terus yang mau dikasih yang mana? Ini. Yang itu saja? Iya, dua. Yo. Iya, banyak. Surya ada 2 begitu. Nah. Kita ini nanti taruh di sini ya, yang bayu di sini toh. Yo, nanti. Biasa toh? Itu kasih. Ada banyak itu, ada 8. Ini saja sudah dulu. Ini saja dulu. Sama ini saja 2 saja toh. Besok lagi kita bagi-bagi lagi. Kakak Muru malu-malu. Ayo. Yang benar saja. Ya sudah, tutup dulu. Angkat taruh sini, Kak. Taruh sini. Di rumah tadi. Ini yang dore kabel itu yang bagian di sini. Yo. Terus sini. Oke, ini dari Mas Mr. E. Mas, hari ini kita akan berikan sedikit rokoknya kepada teman-teman yang lagi duka. Ya, Kakak. Kita kasih orang duka toh? Sudah. Cukup itu. Cukup toh? Ini cukup. Kakak Muru taruh mana? Punya rokok? Ini. Taruh sini dulu sudah. Nah, oh, taruh di warung? Ya. Nah, sudah. Ya. Taruh sini. Satu-satu. Sini dulu. Ya, taruh sini. Taruh sini. Taruh sini. Sini.
Nah, sudah. Yang kecil pegang ya. Kamu yang kecil pegang. Ya. Oke, baik, hari ini kita akan berangkat ke tempat duga, guys. Siapa yang duga kakak? Siapa yang meninggal? Ini anak. Ini turun sini? Oh sini? Oh sini. Oke kita lihat. Mana? Sini? Mana pintu? Oh ini? Oh. Ini. Oke kita udah sampai guys. Mana bawa kah? Kakak mau duluan sudah, ayo. Oke, okay, baik hari ini kita sudah sampai di tempatnya ya. Bisa lewat ya tidak? Aduh. Dibuat foto sisan yuk. Iya toh. Mudah-mudahan cukup ini. Selamat pagi, Bapak. Ada sedikit kue Bapak ya. Tidak apa-apa. Sama rokok mungkin. Oke, sumbangannya sudah kita kasihkan ya. Ini jadi ada duka di sini. Oh iya. Jadi dari pihak korban ini lagi duka guys. Kakak Moro, kalau duka berapa hari kah? Satu minggu, ya sudah. Kakak Moro tadi mau kesini juga toh? Oh, kakak punya anak yang mati. Iya. Kemarin sore itu api apa dah, Pak? Oh, sudah dibakar. Oh. Ah, tidak boleh kah? Boleh kah tidak? Bisa, boleh. Hah? Dari jauh aja. Iya. Baik ya, teman-teman. Jadi yang api yang di depan itu adalah yang sudah meninggal, sudah dibakar. Jadi prosesnya semuanya korban di sini yang sudah meninggal dibakar semuanya. Bisa dilihat di bawah sini adalah keluarga dari korban duka ya. Berarti kakak seminggu nanti di sini? Seminggu di sini nanti? Iya.
Ini video tidak apa-apa toh? Tidak apa-apa. Kak Moro, umur berapa yang meninggal? Umur yang kecil. Segini kah? Ya, oh segini, sebesar adik ini ya? Jadi yang meninggal sebesar adik ini. Oh itu teman. Meninggal kenapa kah? Sakit kah? Tenggelam. Tenggelam? Di sungai? Aduh. Ini yang makan beti itu. Oh yang main di bawah? Aduh. Yang main di bawah. Di Erimbo punya rumah di belakang. Iya, saya kan kemarin ke tempat Erimbo tuh. Banyak anak-anak main di sungai itu. Aduh. Betul Bapak, kemarin banyak anak-anak main mandi di situ. Saya lihat itu anak-anak pas saya ke Erimbo tuh kemarin. Aduh. Hah? Iya, tahu. Iya, di situ ada anak-anak saya lihat mandi. Anak siapa namanya? Kakak Moro? Ini Mironi. Mironi. Oh, Bapak punya anak? Bukan. Bukan, masih saudara. Masih saudara? Yang Bapak duduk di mana? Ya mama ini nih. Mama yang duduk nih. Oh, mama yang duduk. Bisa dilihat situasinya untuk ini. Kamu apa bilang tadi mama ini? Itu yang marah di sini. Kenapa marah? Itu anak yang meninggal. Oh, mama punya anak? Bukan? Ah, itu saudara. Oh, saudara. Kenapa marah? Itu kenapa ya aku? Kenapa dia bisa jatuh? Tahu-tahu udah mati. Oh begitu. Jadi marahnya gara-gara kemarin tidak sakit tidak apa-apa, tahu-tahu sudah mati gitu. Jadi tidak terima toh. Iya. Sekarang baru keluar dekat itu. Iya. Naik toh. Tidak sakit tiba-tiba meninggal. Meninggal ya. Jadi mama tidak terima kenapa anak ini tidak sakit tidak apa tahu-tahu meninggal gitu toh. Iya, ya, tahu-tahu. Mama dengan Bapak kenapa? Kenapa ini tidak bisa jaga anak begitu toh? Tahu-tahu. Jadi tadi yang mama yang marah tadi itu intinya kenapa anak ini bisa meninggal karena kemarin makan sama-sama ya toh, tidak ada sakit, tidak ada apa, tahu-tahu meninggal. Jadi ibu ini tidak terima tadi yang menangis itu, yang marah tadi. Ya. 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 Oh begitu, ya. Dari 2002 ya. 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 Baik teman-teman, sekarang tadi kita lihat ya, ini
posisinya ada duka di sini. Jadi dari pihak keluarganya Kakak Moro, keluarganya Kakak Moro sedang meninggal. Jadi ceritanya itu meninggal karena tenggelam di pinggir sungai, mandi di bawahnya rumah Bapak Erimbu kemarin. Jadi ibu-ibu tadi yang marah tadi itu kenapa kok bisa meninggal? Kemarin makan sama-sama sehat, tidak sakit, tidak apa, tahu-tahu meninggal. Ini gimana? Keluarga tidak bisa jaga anak seperti itu, guys. Marahnya seperti itu. Betul, Bang? Iya, bagi teman-teman sekalian bisa dilihat di sini semua keluarga, tetangga semua datang ya dengan menangis duka kepada pihak korban yang tenggelam. Jadi acara duka ini akan berlangsung selama 1 minggu ya guys, 1 minggu acara masak-masak. Kita ke bawah main-main karena saya belum pernah kesini ya guys. Coba kita lihat dulu rumah bawah ini. Apa kakak? Buang pinang? Oh, tidak boleh buang di situ toh? Kakak ini rumah siapa ya? Ini. Yang duduk tuh rumah yang duduk tuh, yang duduk tuh. Yang duduk. Pulang ya? Ayo, pulang. Iya, kita pulang ke pos. Iya. Tidak apa-apa. Ah, tidak apa-apa tuh. Kakak mau pulang juga tidak apa-apa. Ya sudah, ayo pulang. Ya sudah. Nah. Sudah guys, gitu saja. Kakak mau ngajak pulang. Oke, setelah ini kita kembali ke rumah. Lihat mana? Lihat sini saja. Oke, kita pamit dulu. Ayo, pulang. Pulang lewat atas. Oke, itu saja teman-teman kalian. Bisa dilihat ya, ini adalah tetangga semua menangis menyambut duka. Mama, permisi. Ayo. Lihat sini sudah. Iko, tahu. Sudah kasih tahu. Ini bisa dilihat dari atas ya guys. Warnanya bagus banget dari atas juga. Misi. Ayo. Sudah tidak apa ini pulang? Iya. Jangan nyamin gitu. Kakak Basoka. Mana? Ini kepala kampung. Kepala kampung terbaik. Eh.
Sudah lu terbakar pun datar boleh. Iya. Oke. Hey, teman-teman dari Mulia. Bisa dilihat ini warga banyak sekali yang datang ke tempat duka ya guys. Mama. Mana? Kasih bisa ya? Iya. Emang kasih bisa ya? Ubi. Ubi apa ini, Mama? Mama, ubi apa ini? Ubi. Ini Mama ubi. Ubi apa ini? Ini. Aduh, Adik. Ini ubi apa, Be? Ubi. Ubi jalar, singkong kah? Singkong mau. Itu singkong atau ubi biasa? Ubi biasa. Woi, itu boleh. Ini boleh. Boleh. Besar sekali, Be. Coba lihat, Mama. Besar sekali, guys. Besar. Ini satu hari makan tidak habis ini. Oro. Mana? Oi. Oke teman-teman sekalian, tadi kita sudah ke tempat duka sama Kakak Moro. Bisa dilihat tadi tuh semua warga tetangga semua menangis menyambut duka. Iya kak? Iya. Itu kalau pulang dari duka itu cuci tangan itu kenapa ya kak? Ya. Supaya apa? Yang pakai tangan itu ya. Itu sudah. Jadi harus cuci tangan kalau habis ke tempat duka toh? Itu biar supaya apa? Ah tidak. Bahaya kak atau gimana? Iya. Bahayanya gimana? Huh? Bahayanya gimana? Ah, itu tidak bisa ini rokok kah makan ini kue kah. Oh tidak boleh. Iya. Tidak baik. Ini tidak baik. Yang putih ya makan. Berarti habis ke tempat duka harus cuci tangan dulu habis itu baru boleh makan itu ya. Oh gitu. Oke itu saja untuk Kakak Mister E, terima kasih atas sumbangannya tadi. Sebagian sumbangan dari Kakak Moro itu kita berikan kepada teman-teman kita yang lagi duka. Ya. Itu saja. Terima kasih. Salam hangat dari Papua. Wah wah. Wah. Berlindung di tenda-tenda seadanya.